subscriber nih, kan sekarang Kak Ricky sudah bisa menyalip ke atas, seperti apa mungkin tanggapan Kak? Ya kalau aku sih ngucapin selamat lah ya, karena kan dari Indonesia juga dan menurutku itu hal yang baik. Memang aku dari dulu kan dulunya kan memang Ricis tuh di atas saya dari awal dulu. Cuman memang alhamdulillah di satu waktu itu aku sempat lama lah ya jadi yang pertama gitu. Tapi sekarang angka bukanlah yang utama lah menurut aku ya. Aku malah senang siapapun. Aku sempat ngomong kok di beberapa podcast, aku bahagia banget kalau siapapun sekarang mau bagus, lebih baik, banyak kok. Jadi bukan aku lagi yang selalu harus apa ya nomor satu gitu, enggak. Jadi di dalam hati juga udah enggak ada yang kayak apa ya iri gitu, apa terlalu kayak gua harus bikin ini biar ngalahin, enggak. Jadi enggak ada rasa tersaingin. Udah juga sih sekarang aku lebih kayak udah legowo ya. Enjoy sama hidup aku, jadi kayak dulu tuh aku ngupload bisa gila-gilaan sehari 3, ambisi ya. 4 bisa. Ambisi itu gila sekarang. Di 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir tuh aku udah mulai kayak semua tim yang bikin. Jadi aku cuma kayak talent aja gitu. Jadi udah enggak kayak dulu ya. Jadi lebih ya itulah namanya mungkin salah satu ya, pendewasaan ya. Aku hampir 10 tahun juga ya, menurutku tuh bukan waktu yang sedikit ya. 10 tahun aku ngonten dan lain-lain. Duniaku berubah gitu sejak udah menikah, apalagi kayak hal-halnya yang pengen dikerjain itu lebih jangka panjang yang versi lain gitu, bukan hanya dari sosial media tapi yang di luar sosial media ya. Jadi ambisinya juga udah nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh terlalu gila ya, gila. Saya bisa kayak nggak tidur ini, wah bisa gila-gilaan saya kalau bikin konten juga kadang-kadang. Jadinya kadang-kadang bisa blunder, bisa bikin lakukan kesalahan dan lain-lain. Terus sekarang lebih lakuin apa yang happy, apa yang suka, nggak terlalu ikutin kata orang, nggak terlalu apa yang orang mau. Just